Selamat semuanya, kembali lagi bersama gua di sini Valentinus Jauhari dan di game Growtopia. Oh, gua udah ke-skip banyak banget di game ini, guys. Di mana gua udah ke-skip updatean PAW yang sampah. Woi, sampah-sampah ngatain di Ubisoft. Marahin. Banet akunnya. Ya, nanti pokoknya bakalan gua review aja si PAW ya dari hari ke-1 sama hari terakhir gua langsung gabungin, karena sejauh ini gua lihat ya yang kata orang tadi bilang benar sih, guys. Kalian juga tahu gue baru aja upload video game Minecraft, guys. Jadi mungkin akan ada perubahan jadwal, guys, di channel gue, di mana nanti ada GT, Roblox, dan Minecraft gue bakal selang-selingin, guys. Pokoknya kalian nyalain aja loncengnya, kalian subscribe kalau misalkan kalian gak mau ketinggalan, guys. Gue udah pisahin juga playlist-playlistnya. So, di sini, guys, gue pengen ngambil gajian BCK gue, dan juga gue pengen kembali menjadi Growtopia Enjoyer, guys. Ini dia Enjoyer, gimana tuh bang maksudnya? Let's go, kita langsung relax. Tahan, sebelum kita lanjut ke videonya, gue pengen nge-SB World Block Go dulu, guys. Let's go, SB Super Chip. Anjay, gak keblok, guys. Gokil. Rame, guys. Gokil, SB gue gak kena blok. Ya, belakangan ini juga kalian sering lihat gue ngebahas soal Block Go terus, guys. Nah, kalian kalau misalkan penasaran soal profitan Block Go gimana, kalian bisa langsung aja cari di sini nih. Ada kontak si owner pemilik wordnya. Juga kalau misalkan kalian pengen nyari Super Chip item buat ngedesain, buat bikin-bikin word, tentunya Block Go, guys. Dan ini mumpung lagi ada diskon 20%, guys, ya. Jadi jangan sampai ketinggalan diskon itu. Dan soal SB, kalian gak usah bingung, gak usah takut. Ini lihat, guys, udah 6.000 loh. Kemarin kan inget gak berapa. Buset, ini order gelo. Dan soal cuan, kalian gak usah takut. Lihat vendingnya semua keisi itu, guys, ya. WL. Oh, guys, diskon 20% kapan lagi, guys? Nah, diawali dengan item mark plan ini, guys. Kalau misalkan kalian ngikutin gue dari awal, gue itu kan dulu live streaming ngebreak gitu-gitu loh, guys. Gue pengen tahu sekarang itu mark plan nih, ya, berapa semenjak udah 2-3 tahun gitu gue meninggalkan dunia per out of farming. Oh, ih, langsung kayak gini, guys, masih bisa sell 260, guys. Geblek 260. Mark plan, bro, dia beli berapa tadi? 243, berarti 25 dapet lah kayaknya. 25 2 BG. Sakit edan, geblek. Oke lah, nanti mungkin kita coba beli satu dulu aja kalau misalnya kita cukup, guys. Berarti 245 dia bayar aja, guys. Coba di sini orang-orang pada jual 250. Oh, 250 masih dapat lah, guys. Oke, nggak tahu ini bakal turun atau naik lagi, guys, karena gue juga udah nggak mantau harga, dan ini juga gue nggak tahu harga normal atau harga manip. Jadi tanpa banyak basa-basi, mendingan kita buy Raiman, guys, ya. Tolong jangan bikin aku shock, Growtopia, ya. Tolong pisan ini mah, please. Gue takut gue serangan jantung ngelihat harga Raiman sekarang. Aduh, kita tahan dulu. Oke, rame. Masih sama wordnya, nggak ada perubahan dari zaman dulu, guys, ya. Set ini set, dia jual set. Ini ada orang yang pegang 1, 2, 3. 955. Sabar, serangan jantung dulu 5 menit. Gameplay. Wah, nggak, aduh, harusnya gue bener invest sih, jangan dijual, guys. Soalnya gue pikir ya, pertimbangan gue jual ramen itu mau gimana pun gue jual gitu, si harganya kalau di convert ke rupiah bakal tetap di sekitaran sekian juta lah gitu loh, guys. Dengan harga DL yang sekarang, berarti kalau misalkan ini 9 BG lah, kali sekian, lah justru malah naik gak sih? Aku nangis, gagal cuan. Gila, tapi ini naiknya 10 BGL, bener-bener gak ngotak, guys. Kok bisa 10 BGL gitu loh? Hah? 10 BGL? Real 9 BGL? Itu teh maksudnya teh, guys. Aduh, halo Bang Piyama, halo ULWX. Mana-mana sih ini? 955? 9 BGL 55 DL? Hah? Ya bener aja coba. Jawab dong. Yes. Serangan jantung lagi. Gila ya. Itu ya Tuhan, kenapa begini ya Growtopia sekarang? Gimana mau jadi enjoyer kalau misalkan harga Raiman aja sekarang 10 BGL, guys. Nggak bisa sih, berarti kalau misalkan gue pengen kembali auto lagi kan, maksudnya enjoyer kayak dulu gitu loh, guys.
Ya udahlah, terpaksa gue kayaknya kemungkinan cuma bisa beli Mark Twain berarti ya. Coba boy, sebentar, sebelum kita ke buy Mark Twain, gue pengen ke buy Galut. Coba ya, gue pengen tahu harga gaya UT berapa sekarang. Soalnya supaya kita mempermudah farming guys, minimal harus satu Mark Twain dan sisanya gitu loh, sel gaya. Oh, gaya 11 guys, UT 4. Oh, 20-an DL, masih sama sih guys, kurang lebih ya. Oke, ini alternatif yang baik. Karena Piaba meninggalkan asetnya di sini. Cuak aset. Oh, kaget gua. Oh, ternyata inventory gua full guys ya, bukan karena emang enggak bisa diambil gitu loh guys. Guys, ini mohon maaf ya guys. Ini tuh kan kayak gini ya growtopnya sekarang guys. Enggak, jadi gua enggak salah dong kalau misalkan gua aktifin fitur ini guys. Gua tahu rasanya ngechat orang dan enggak dibalas kok teman-temannya, karena gua kemarin baru main Minecraft dan itu terjadi. Gua baru kayak ngechat orang gitu loh guys dan gua enggak dijawab sama orang-orang. Ternyata gitu rasanya guys. Oke, di sini gua udah kosongin guys. Nah, inilah momen di mana gua pengen Roto 10 BGL guys di akunnya Dracus. Jadi nanti di akhir video kalian mungkin bakal tahu modal gua atau start gua berapa nih. Ini tuh bukan kayak semacam tutorial atau apapun kayak yang dari 1 WL ke berapa, teman-teman. Itu kayak ya udah gitu, gua pengen nyampe ke 10 BGL aja gitu tanpa gua ngulang dari nol ataupun apapun itulah. Pokoknya gua pengen 10 BGL aja sekarang aset gua. Yes, pokoknya nanya BGL gua ada berapa? Di berapa guys? Ayo sebut di kolom komentar. Bagi yang bisa benar nomor 9 bagian 10 juta. Enggak tuh guys. Ntar nih kita ambil gross gain juga deh guys. Terus kita ambil apa lagi ya? Ininya perlu enggak ya si apanya nih, dinamonya? Enggak perlu deh kayaknya. Udah, segini aja guys. Jadi lumayan nih guys buat gua buka free BFG. Sekarang waktu aduh, gua lupa. Dracus kan enggak ada farming guys. Sebentar. Bukan itu salah maksudnya. Alhamdulillah. Bang, aku pengen jadi Growtopia enjoyer lagi nih, Bang. Waduh, kamu. Aku mau farming. Aku mau farming. Farming. Iya, aku. Zaman batu lagi. Iya, benar. Benar. Iya tuh. Iya, di mana bang? Aku mau farming, bang. Kita budidayakan, menanam dan mengharvest dan ngebreak itu. Dan au. 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 Ini. Hey, chemistry 999. Ayo. Nah guys, jadi di sini tuh gue minta farmingannya Elmer yang dulu guys, karena dia udah merasa kaya dari merjasa, jadi dia udah nggak butuh ini lagi teman-teman ya. Ya udah, aku ambil aja semuanya. Ini berapa nih Mer yang lu mau kasih ke gue? Segini ya? 1, 2, 3, 15 war farm Elgrid guys. Let's ada, go. Yang ada dulu ya. Itu yang lainnya belum disiapin teman-teman ya. Masih proses. Nanti yang ada dulu aja. Aduh, udah ya, ini pakai WA gua aja lah, nggak apa-apa Mar. Gas break hancurkan aja ya. Saya last workload farm gua tuh di Piyama. Si Piyama tuh apa mata pencaharian satu-satunya sebelum merjasa ya. Aduh, bangga banget ngegrinding. Penus gitu-gitu. Udah enggak meta lagi ya guys, Penus. Penus udah enggak meta. Elgrid juga kayaknya mungkin masih meta enggak sih? Gua tuh udah enggak ngikutin. Oh, sekarang 2 DL farm-nya. Hah, 2 DL? Iya. Wah, geblek. Anjay, perasaan terakhir 1 DL. Nih kita kembangin, Bar. Tenang, sama gua bakal berkembang. Dari 10 jadi 100. Nah, tenang. Soalnya cepet gua enggak perlu ngapa-ngapain. Biarkan orang free BFG lu mah. Free BFG. Oh iya. Free BFG jangan sujon gerak. Tolong, nanti gua di-ban lagi. Maksudnya nanti enggak bisa login beberapa hari ke depan. Gas. Piyama bukan Piyama, guys. Ke Piyama emang enggak di-onin aja. Nanti on dia kok. Tenang. Lagi rehat, capek. Udah 2 tahun main terus di AT, guys. Terus di message-message, di fitnah enggak balas, dibilang sombong, kena mental dia, makanya dia liburan. Ini, yang ini. Ada ibaratnya mah orang udah ada umur. Benar itu guys ya. Cukup lah. Aduh ya. Let's go. Enak lagi nih guys yang udah ada free BFG kan. Ini maksud gua teh gua enggak usah ngapa-ngapain, gua tinggal free BFG guys, bukannya gua auto. Nah, ini ada orang bekas free BFG nih Amar ya di sini Mar nih itu. Nih. Ya kan. Aduh, amsyong. Ini udah terakhir Mar. Sisanya belum siap ya? Ada satu lagi. Juga enak loh. Mana pupu. Akhirnya aja udah boleh. Yang satu lagi. Oh ya, tips nih, ada tips guys buat kita para farming guys. Kita sekarang udah temen ya. Yes, sir. Kita farming, cinta farming. Dah sini. Hop. Messing juga buat nanti boleh deh. Dari Elmer. Soal. Ya. Apa nih?
Lah buat lu hilang, Mar. Duh, di band sih ya itu, mah. Ah, siap, Mar, ketahuan sih ya. Waduh, buat apa tuh, Bang? Di badan lu gak ada buat, sumpah. Tapi ngeroket lu tembaknya. Itu mah emang efek-efek motif ya. Lah, kocak. Udah, ini terakhir. Udah. Cok, apa yang pengen nyanyiin tadi? Sebuah tips and trick biar kalian tuh gak usah capek-capek ngarvest atau... Tuh gimana? Gimana tuh, sok atau gimana tuh? Biar gak usah capek-capek ngarvest, nanem gitu kan. Kalau jalannya kanan-kiri kan aduh malu capek. Banget ya. Capek. Ini satu tombol aja deh, tekan D terus tuh. Nah, coba. Bentar, gua setting dulu biar gua gak usah tekan D-nya. Maksudnya, maksudnya pakai yang licin-licin, Mar, pakai yang licin-licin. Ini abominable. Kalau di komputer ini bisa nih, lu pencet dia langsung alt F, entar orangnya jalan sendiri. Tapi kan itu mah nanti bisa kesetop. Iya, nanti berhenti sendiri. Iya, kalau yang kita waktu itu kan gitu. Oke, ini kita jalan dulu nih. Karena kita udah pakai abominable. Eh, enggak bisa. Oh, iya, pokoknya gini tuh, guys, ya. Di settingnya jalan terus aja. Jalan terus aja ke kanan lah. Jadi kalian tinggal fokus satu tombol ke kanan, pakai traktornya. Mana? Gua ada traktor enggak di sini si Dracus teh? Traktor. Aduh, enggak punya, euy. Oh, ada. Nih, contoh, guys, tuh. Ya kan? Bikinnya ribet ini satu portal satu-satu setting. Nah, tapi enggak apa-apa. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kelas. Yes, gitu lah. Ya betul. Jadi buat kalian juga nih tips lah ya. Farming kalian tuh diginiin, war farming. Tapi ingat kanan kirinya kalau bisa dikasih door lah. Di door. Heeh. Ntar ada pencuri. Emang pencuri, pencuri. Bisa aja pencuri menyebelin, guys, guys. Jadi hati-hatilah gitu. Well, baru dah kumaha? Udah ini aja, Mar, yang mau lu titipin ke gua. Udah, heeh. Hmm. Ntar nanti lanjut lagi. Sekarang aing hayang badminton. Oh, sok atuh badminton. Sok atuh. Ya udah, thank you ya. Wah, guys, jadi kurang lebih itu tipsnya, guys. Dan inilah farm yang bakal gue pakai untuk nanti kita free BFG. Dan gue berani guaranteed, guys, gue bakalan rajin untuk ngeharvestin ini ya dalam mungkin seminggu ke depan. Karena bentar lagi gue akan kuliah juga. Jadi kalau udah kuliah gue gak tahu. Tapi untuk road to 10 BGL nya gue pengen banget, guys, megang 10 BGL pure nanti di backpack tanpa gue ngejual barang-barang, guys. Jadi mungkin untuk pertama modal kita bakalan dari sini, dan yang kedua dari Ceki, yang ketiga dari By GIJ. Untuk By GIJ, guys, By GIJ sendiri lagi gue omongin sama si Just Human untuk wordnya kira-kira bagusnya pakai S nih, guys, bagusnya. Bukan bagus lagi, ini mah bagus ya. Bakalan mau diapain, guys? Gua udah minta tolong desainer yang kemarin untuk nge-desain ininya, dan nanti bakalan kita atur aja lah sedemikian rupa, guys. Untuk dibikin word SSU itu kayaknya mustahil buat gua, dan untuk kalian yang pengen beli link mungkin masih bisa kita buka, guys, dengan harga ya nantilah kurang lebih gimana. Tapi sejauh ini udah ada yang offer ya ini ya. Gua enggak tahu sih, bye. Oh iya, guys. Apakah kita jual aja 41 BGL? Nantilah. Jual 41 BGL kita langsung beli Rayman. Setuju gak gimana, baru dah? Tapi lihat nantilah, balik lagi, guys, ya. Karena ini word gue sama Vicky juga, gak bisa gue mengambil keputusan sepihak, guys, ya. Oke, jadi gue rasa itu aja sih, guys. Sebentar, by Ceki bayar ya. Gue pengen ambil dulu yang kemarin, guys. Ngomong-ngomong soal by Ceki, guys, by Ceki juga udah sedikit diupdate sama si Ambar. Bahkan besar sih, bukan sedikit lagi. Dari masalah yang kalian para buyer link itu ngejualnya, harga udah di standardize. Jadi kalian nggak ada saingan-saingan harga lagi. Ini gajinya, guys, 116 WL. Ini gaji gue sama Elmer. Dan sebenarnya gaji gue juga dibagi sama Dracus, guys. Jadi tuh misalkan ini 100%, Elmer dapat 50%, gue Dracus 25-25 gitu loh, guys, ya. Dan ini untuk depo nih. Depo sekarang tegas, guys, Elmer. Dimana Elmer itu udah menyediakan satu harian dia kosong. Bener-bener dia kosongin satu hari itu buat kalian yang pengen ngambil depo, guys. Kalau dulu kan gue dibebasin, kalian mau kapanpun itu. Tapi kalau ini Elmer rela-rela ngosongin satu hariannya demi depo. Jadi kalian mohon menyesuaikan lah login 2 menit buat ngambil depo mah. Nggak apa-apa, itu pesan yang Elmer sampein ke gue, yeah, gitu. Yes, dan tadi 15 DL ini kalau nggak salah ada depo yang ketilep sama kita. Saya suka menilep, guys, karena saya adalah orang-orang yang ada di... apa tuh yang waktu itu Bang Winda tabrak, guys. Bercanda. Oke, jadi kalau misalkan ini kita gabungin sama DL gua, jadi total yang gua punya adalah suara dam 2 BGL hampir, enggak sih, 3 BGL 2 DL, teman-teman, ya. Ini kita bakalan beliin magpen nanti di next episode, guys. Doain aja gua dapat harga magpen murah supaya gua bisa pakai modalnya buat ke yang lain, guys. Dan mulai sekarang gua bakalan menghemat. Gua
gua janji. Eh janji guys. Aduh Piyama, cepatlah comeback. Aku pengen nih item-item yang ada di sini. Aku jadi kesulitan, tapi untuk kamu meninggalkan aset ya. Apa tadi tuh? Kita favoritin dulu itemnya karena ada fitur baru guys yang jujur bagi gua enggak guna tetap. gini guys. Faf. Nah ini udah settingan farming parah nih guys ya. Nanti Magdalen kita faf, Rayman kita faf, terus Abominable boleh deh yang ini nih. Eh kok info sih salah. Terus kita faf, terus traktor. Nah ini kita faf juga. Oh minus DCS guys, gua kekurangan DCS di sini. Nanti kita minta si Slimet Games guys. Kalau misalkan kalian lihat video dia nanti, pokoknya gua pengen minta itu satu DCS-nya. Ancestral kayaknya. Oh nggak butuh ya Ancestral mah. Nggak usah deh, itu aja guys. Jadi gua rasa untuk video Grotopia-nya gue akhirin dulu sampai sini guys. Sekali lagi untuk yang PAW ini, gue pengen nunggu satu minggunya udah beres guys, karena gue dengar desas-desus day ketujuh itu diskon guys, item token ataupun di store-store itu diskon. Tapi sejauh ini gue gak menemukan something special dari PAW ini guys. Item-item juga bagi gue ya normal-normal aja lah. Yang bagus ya Gojo paling. Ada siapa sih satu temennya Gojo tuh yang Sukuna ya. Terus ada pedang Amaterasu dan gue gak tahu lagi apa. Tapi ini lumayan sih nih, membantu nih yang menghilangkan UI di semuanya gitulah. Ya udah cukup sampai situ dulu untuk video kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah ngikutin gua di Grotopia. Cek juga video gua lainnya yaitu Minecraft dan Roblox kalau kalian penasaran. Oke, sampai jumpa lagi di next video guys. Bye bye.